Hai hai, halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Okay, so hari ini aku mau ke Jakarta. Aku ke Jakarta karena mau main sama teman-teman aku dan mau foto-foto karena hari ini aku ulang tahun. Yay, happy birthday to me. Aku seneng banget teman-teman, masya Allah. By the way, ini yang ke-17 tahun teman-teman. Wih, ternyata aku sudah gede guys. Okay, ini aku udah sampai di tempatnya. By the way, ini mall yang ada tamannya gitu. Hai guys. Jadi ini biasa aja, belum ganti baju. Nanti mau ganti baju. Tuh naik Grab kayak bener-bener cuman kepleset nyampe sebenarnya, cuman bumbun duit aja 10.000 enggak apa-apa. Kita bersedekah kepada orang. 10.000 itu berharga. Bener-bener kepleset nyampe doang, asal kalian tahu. Ini kita udah nyampe di mallnya. Kita nunggu Siti ya. Lama banget ya ini anak. Jadi karena nunggu Siti lama, kita mau langsung jalan aja walaupun berodongku berantakan. Kita sudah sampai di Citra Experience. Cerita, kita dulu kesini tuh pas masih kelas 3 SMP kayaknya. Kayaknya mah pas masih kelas 3 SMP ya. Itu tuh iya, dulu kesini pas masih kelas 3 SMP dan iya, ini masih sama aja. Aku sudah lama tidak kesini dan udah kesini udah lumayan bagus. Dulu tuh masih kosong melompong ya, iya, masih gak ada tanaman-tanaman, gak ada. Terus sekarang ada. Ini baru loh, kita awal-awal kesini belum ada. Kita menunggu Siti di ini outdoor. Kalian tahu itu lama banget juga sih, tapi aneh kalau pakai kacamata. Kalian lihat, mana lama banget, gue belum ganti baju. Maksudnya, enggak mau ganti baju yang buat foto. Ih, lucu banget. Ah, makasih. Aku terhura. Kenapa kan, Sob? Aku lanjut bimbing. Terima kasih. Ini mereka tuh pada pakai yang warna cerah-cerah ya hari ini. Gue sendiri sih yang coklat. Tapi lu gak coklat banget. Terima kasih ya teman. Iya sama-sama. Gak ada di sini, gak satu di sini. Gak ada salting. Lucu. Terima kasih. Ini anjir gue. Ya, gue mau baju. Jadi gue mau pakai. Beri temannya aja. Ini mereka lucu banget. Ketuk-ketuk buat jatuhin muka lo. Lucu. Tahu, kita lagi foto, terus dia minta tuh. Minta tolong satpamnya. Buruan, udah buruan. Kita adalah tim suksesnya, Mas ya. Sukses. Ya Allah. Udah ada orangnya, bye-bye. Buka lagi. Apa enggak dia? Kasihan. Ayo. Kasihan. Janganlah sampai. Bagaimana perasaan Anda dapat surprise kue? Wah, sangat 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 mensalting-salting, sangat menyenangkan. Terima kasih ya my bestie bestie. Oh my god. Udah yuk, udah. Thank you. Lanjut. Lihat guys. Di belakang, sian bener bungkus sendiri gitu. Iya.
abis ini kita mau pulang dulu, baru mau jalan lagi, mau keluar, nggak tahu mau kemana. Tapi katanya mah ke Gacuan gitu. Jadi yaudah, ikutin terus vlog aku. Aku udah ganti baju lagi. Karena mallnya deket sama rumah aku, jadi kita mau pulang dulu, mau naro kue. Naik Jack Linggo. Kita manusia-manusia Jack Linggo, manusia-manusia transportasi umum. Oke guys, jadi aku mau unboxing ini hadiah dari dia. Kita lihat dulu dalamnya. Kosong. Itu ini apa sih? Masker, gue disuruh maskeran. Ini kan skincarean tuh. Tapi gak apa-apa sih lu. Terus ini tuh. Ini apa? Carrot. Boleh lah. Biar jadi putih nih. Lucu banget, ini gue pengen beli tapi udah dibeli sama dia, ya udah bagus lah. Ya. Gak pernah gue punya tas kayak begitu. Soalnya kita mau OTW ke Gacuan. Kita lagi di Gacuan. Keringetan tuh. Aduh, gak dapet nih pas di sini. Kita dapet nomor 19. Makanan kita udah dateng. Tadah. Aku pesen mie Gacuan level 2. Azab pesen mie Gacuan level berapa? Mie Hom Pimpa level 2. Tim mie Gacuan, bukan mie Hom Pimpa. Ini kita bagi-bagi tuh. Love you banget udah mau nemenin BM aku makan Gacuan. Buat orang di rumah. Terus kita sekarang mau balik. Niatnya mau naik Jack Linggo, tapi kita lagi nyari bus stopnya dulu, ada di mana bus stopnya. Okay, bye-bye teman-teman. Mungkin segini dulu vlog aku hari ini. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Walaupun vlog ini mungkin agak lebih ke vlog random ya, karena video ini aku bikin buat kenang-kenangan aja.